Hari Pendidikan Nasional, ratusan pelajar baik SD, SMP maupun SMA di Kota Jambi memadati lapangan kantor Wali Kota Jambi untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018. Upacara dipimpin langsung PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi. Hadir dalam acara tersebut para guru, kepala OPD dan Forkompinda Kota Jambi, siswa-siswi serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJS Wali Kota Jambi mengatakan saat ini perkembangan dunia semakin pesat. Untuk itu para siswa dan guru harus saling bersinergi dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kota Jambi. Fauzi juga berharap momentum Hari Pendidikan Nasional bisa menjadi cambuk untuk meningkatkan dunia pendidikan dan kebudayaan untuk kedepannya. Itu diminta oleh Bapak Presiden, sesuai dengan amanat Menteri tadi, harus bersinergi. Karena dunia pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa. Seperti itu. Dan kita berharap momentum-momentum seperti ini sebagai cambuk kita untuk meningkatkan dunia pendidikan dan budaya kita ke depan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Apa lagi? Harapan untuk guru di Kota Jambi apa, Pak? Harapan.